Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait dengan banyak sekali pertanyaan di kolom komentar video saya yang saya bahas di channel YouTube saya terkait dengan fitur bintang yang tidak kunjung untuk muncul di fitur monetisasi Facebook Pro. Nah, apa saja sih yang menjadi kendala sehingga fitur bintang itu tidak muncul? Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah pernah membahas. Tetapi kali ini saya akan membahasnya lebih detail lagi kepada teman-teman, apa yang menyebabkan sehingga fitur bintang itu tidak muncul. Ternyata ada dua penyebab utama. Yang pertama itu adalah teman-teman, kelayakan dari channel atau Facebooknya teman-teman semua. Nah, walaupun teman-teman sudah ada 1000 pengikut, 5000 bahkan puluhan ribu pengikut, tapi banyak sekali kreator-kreator Facebook Pro itu tidak muncul fitur bintangnya. Nah, jadi saat ini bukan hanya 1000 pengikut teman-teman ya syaratnya, tetapi segi kelayakan. Karena setiap saat, setiap harinya atau setiap menitnya Facebook ini selalu mengupgrade akan kebijakan-kebijakan terbaru. Apalagi saat ini pengguna Facebook Pro itu sudah semakin banyak, sehingga butuh pedoman yang lebih ketat agar teman-teman ini membuat video itu harus original teman-teman. Jadi dari segi kelayakan. Yang kedua adalah pada saat kamu beralih ke Facebook Pro itu ada terjadi error di situ. Jadi itulah penyebab fitur bintang kenapa tidak muncul. Nah, ada dua cara untuk mengatasi hal ini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman melihat pelanggaran yang terjadi di channel Facebooknya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa tidak ada pelanggaran tapi fitur bintangnya tetap tidak muncul, artinya teman-teman memiliki masalah yang kedua. Masalah apa itu? Yaitu ketika teman-teman beralih dari Facebook standar ke Facebook Pro itu terjadi error. Nah, untuk mengatasi hal ini memang ada konsekuensi yang teman-teman harus terima ketika teman-teman tidak ada pelanggaran lalu menggunakan cara kedua untuk mengatasi fitur bintang teman-teman yang tidak muncul. Nah, caranya itu adalah teman-teman kembali ke Facebook standar, tunggu 1x24 jam, baru teman-teman kembali ke Facebook Pro. Biasanya pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang ada di Facebook Pro sebagian, ketika membuat hal demikian maka fitur bintangnya akan muncul, asalkan teman-teman sudah mendapatkan 1000 pengikut ya. Kalau di bawah 1000 bisa jadi fitur bintangnya teman-teman itu tidak muncul karena belum mendapatkan 1000 pengikut dan kelayakan dari channel Facebooknya teman-teman. Jadi itulah dua cara yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah melihat nih tidak ada pelanggaran sama sekali tetapi kok fitur bintang saya tetap tidak muncul. Maka teman-teman harus menggunakan cara kedua, tapi konsekuensinya adalah teman-teman harus memulainya dari awal kembali untuk mendapatkan target waktu tonton ya, untuk 60.000 menitnya. Itulah konsekuensi yang akan teman-teman terima. Tapi kalau teman-teman tetap bertahan, maka bisa jadi fitur bintangnya tidak akan muncul. Fitur-fitur lain bisa saja muncul karena bisa mendapatkan undangan seperti langganan, bonus itu kan undangan, reels itu bisa teman-teman dapatkan dari undangan. Oke teman-teman ya, jadi untuk mengatasinya sudah saya katakan tadi ya, ada dua cara, lihat PL-nya, yang kedua adalah kembali ke Facebook standar lalu ubah lagi ke Facebook Pro, tapi tunggu 1x24 jam. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman yang fokus di Facebook Pro tetap semangat, karena di Facebook Pro teman-teman bisa mendapatkan tambahan penghasilan, apalagi teman-teman cakap untuk membuat reels. Pendapatan tertinggi saat ini adalah pendapatan reels di Facebook Pro. Nah, kenapa? Karena algoritmanya beda, lebih cepat teman-teman mendapatkan penonton di Facebook Pro. Oke teman-teman, thank you.